Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya yang satu ini. Dan kali ini saya kembali dengan satu video yang tidak seperti video-video yang kemarin ya teman-teman ya. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi informasi kepada semua teman-teman pengguna HP Android. Jadi teman-teman yang punya HP Android, pada video saya kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman tentang cara untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp pada HP Android teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang suka main game terus ada yang suka ganggu-ganggu, ini saya kasih tahu caranya biar lagi asik main game tidak ada yang ganggu lagi dengan telepon atau chat di aplikasi WhatsApp. Oke, dan kebetulan HP yang ada di sini ada HP Android Advan, jadi saya coba buat dari HP Advan dulu ya. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa ikuti terus video saya dan ini dia videonya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi dengan videonya. Dan kebetulan sepu HP ini HP Advan ya teman-teman ya, sepu HP Advan. Jadi buat teman-teman yang mau kasih nonaktif aplikasi WhatsApp seperti yang saya sebut tadi, maka bisa ikuti cara yang ini. Oke teman-teman, kebetulan ini juga ada kuncinya, jadi saya buka sandinya dulu. Sandinya biasa saja nih teman-teman. Dan setelah itu kita cari aplikasi pengaturan ini nih teman-teman. Mana dia? Ini. Nih. Aplikasi pengaturan. Nah, pengaturan baru klik di situ. Setelah itu nanti ada muncul kartu dual SIM. Itu diklik lagi teman-teman ya. Kartu dual SIM. Nanti setelah muncul begitu, dua habis itu baru kita geser lagi pas ketemu yang ada tulisan menggunakan jaringan WiFi dan seluler. Oke, nanti teman-teman klik di situ lagi, klik di situ, dan nanti semua aplikasinya muncul, aplikasi yang ada dalam HP Android teman-teman muncul semua. Lalu tinggal dipilih saja, nanti pas ketemu WhatsApp diklik lagi. Dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Akan muncul seperti ini, ada pengaturan izin jaringan WhatsApp, tutup WiFi dan data seluler. Kalau teman-teman mau untuk tidak bisa dihubungi, maka silakan diaktifkan saja tombol yang paling atas ya, tutup. Iya. Nanti akan muncul di sini tutup. Tutup ya teman-teman ya. Iya. Dan kalau sudah begitu, maka saya jamin walaupun teman-teman lagi main game atau lagi apa, terus ada yang video call atau telepon pesan suara dan lain-lain di aplikasi WhatsApp, semuanya tidak akan bisa masuk dulu. Oke baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe biar saya semakin bersemangat untuk berbagi informasi dengan teman-teman semuanya di akun YouTube saya Fortuitin. Terima kasih.